Giorgino Abraham dan Yasmin Napier terancam keluar dari sinetron Love Story The Series jika masih begini. Ini penjelasannya. Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham dan Yasmin Napier, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Dinilai makin gak jelas, petenis untuk sinetron Love Story The Series, yang menjadi trending topik sekarang. Mau dibawa kemana Love Story The Series, dilansir dari unggahan Instagram beberapa waktu lalu. Sinetron Love Story The Series kembali menjadi sorotan masyarakat. Belakangan ini sejumlah penonton mengkritik alur cerita Love Story The Series, karena dianggap semakin tidak jelas. Bahkan pembicaraan mengenai jalan cerita dari sinetron yang dibintangi oleh Giorgino Abraham dan Yasmin Napier ini sempat menjadi perbincangan. Beredar kabar bahwa alur cerita Love Story The Series adalah sinetron dengan alur cerita yang berbelit-belit dan tidak masuk akal. Apalagi banyak penambahan karakter baru dalam sinetron tersebut yang membuat alur cerita dari sinetron ini semakin tidak jelas. Mungkin cukup sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe serta tuliskan komentar kalian. Terima kasih.